guys, dengan TKM Game di sini. Welcome back to Tika's Gaming Spot. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku akan reaction untuk update di tanggal 31 Mei 2022 ini ya guys ya, yaitu ada event Sam 52 guys ya. Seperti apa keseruannya? Skuy ah, langsung aja kita lihat sama-sama. Oke guys ya, sekarang aku udah ada di menu Sam 52-nya dan di sini langsung terlihat guys ya untuk bos Sam 52 kali ini tuh apa ini guys? Monster batu apa ya namanya ya? Kita lihat guys ya, lihatnya di mana ya? Lihatnya di mana guys? Kita lihat guys, ini namanya tuh apa? Monkey Rock guys ya namanya. Namanya Monkey Rock. Oke. Okay. Terus guys, buat Sam kali ini special shinobi-nya udah pasti ya 4 hero Anif. Buat medium efeknya Boruto dan Momoshiki, buat large efeknya Narhok dan WN guys ya. Oke, okay. Terus guys kita lihat buat reward guys. Oke, ini rewardnya ya. Reward point rewards. Point rewardsnya seperti ini guys. Seperti biasa yang diincer adalah SB gratis. Oh ini ada ini guys, ada tiket summon ya. Tiket summon, ada toolsnya Boruto ya. Terus guys, ini ada installation. Ada kartnya Sasuke. Ini guys SB, ada kartnya Boruto. Terus ini guys ya, kodok MR guys. Terus ada buku-buku merah guys. Dan ini guys ya, ini wajib banget dapat guys. Nih buat kalian para free player yang mungkin free player kan salah mulu ngomong. Buat kalian new player yang gak tahu ya dapat kart-kart dewa gratis tuh dari mana? Ya dari sini guys ya, dari main Sam ya. Kalian harus push sampai dapat poinnya tuh 5 jutaan nih guys ya, biar dapat kart dewa gratis guys ya. Nggak mesti top up buat dapat kart dewa guys. Nah ini guys ya, bisa nambahin attack sama defense guys ya. Tapi ini cuma bisa di cuma apa efeknya, ini cuma berguna pas attack mission guys ya, buat main attack mission. Oke, okay. Ini kartnya keren sih, aku suka sih. Oke, okay. Terus guys, kita lihat lagi ke bawah, udah nggak ada ya. Ini cuma Rio, buku biru sama cakra ya guys. Oke, okay. Buat ranking rewardsnya guys, ini dia seperti biasa ya. Title kalau misalnya 1000 ke atas ya. Terus ini apa ultinya Boruto, Sasuke. Terus tools ya, ada ki. Oke, okay, seperti itu guys. Oke okay, guys, sekarang aku udah ada di menu notice guys ya. Dan tadi aku sempat lihat guys di mana ya? Di event introduction kalau nggak salah. Oke, ini udah kebuka. Nah, ini guys ya, dia bakal ada lagi special login bonus buat part 3-nya, guys. Di jam 4 sore, guys ya. Hari ini, guys ya. Nah, ini berharap banget bisa dapet tambahan Shinobite ya dari login bonus ini biar bisa summon lagi gitu, guys. Oke, ntar kita tunggu aja di jam 4 sore. Oke okay guys, jadi sekarang aku mau cobain main di Sam 52-nya ya. Kita beresin dulu ininya, shinobinya kita pasang-pasang. Jadi aku bakal nyobain si Boruto sama si Narhok guys ya. Oke, okay, ini masih apa? Bolong-bolong, kita pasangin dulu guys ya. Aku bakal nyobain yang shinobi recommend large effect sama medium effect gitu biar tahu bedanya apa ya. Oke, udah nih kepasang.
Oke, ini buat statsnya dia 30k guys ya attacknya. Ya udahlah biarin, nggak apa-apa begini aja. Terus buat Borutonya ini aku ganti dulu ke attack semua guys ya. Aku ganti attack semua aja ini, bentar. Attack aja. Oke guys. Ini kita pasang aja nih, lumayan. Oke, mana ya? Ini aja ini. Nih, kita pasang aja guys attack-nya full attack. Biar tahu bagaimana kalau ini bentar. Ini copot aja guys. Kita ganti attack aja. Oke. Oke guys, ini statsnya udah hampir 60k ya, lumayan banget nih. Harusnya sih berasa ya, meskipun dia medium efek ya. Oke guys, kita meluncur langsung ke SAM-nya. Dan aku bakal main di advance ya guys, aku bakal nyobain. Oke guys, aku dapet level 11 ya ini. Widih, Monkey Rock. Widih. Ini bos baru guys ya, aku belum tahu dia jurusnya apa aja gitu. Oke, langsung kita ganti aja. Kita cobain yang medium efek dulu lah ya, si Boruto dulu lah. Ini juga kan lumayan nyobain kalau full kit tuh gimana sih rasanya pakainya gitu. Oke guys, langsung aja. Oke, meluncur guys. Oke. Aduh, kena guys. Langsung aja kita coba. Wih, gile juga. Gile juga guys. Gile juga ini. Gile guys. Damage-nya gak ngotak guys. Ya namanya juga tipe merah sih hero-nya, jadi ya begini. Cuma keren sih. Tapi kita lihat aja ini apa namanya? Kita lihat poinnya bisa dapat berapa gitu kan kalau pakai Boruto ini. Sekali multi beres pakai Boruto, cuy. Ini ultinya dinaikin aja ke level 3 gitu, mungkin sekali multi mokat kali itu bosnya. Kita lihat guys poinnya. Oke, pakai Boruto guys di boss level 11 cuma dapat 9000 poin guys ya. 9000 poin ya. Oke. Oke guys, next ini aku dapet boss level 14 guys ya. Dan ini sekarang aku bakal coba pakai yang large effect si Narhawk guys ya. Ya meskipun ulti old gitu, cuma ada satu jurusnya yang baru. Gak apa-apa guys ya, kita coba aja ya. Oke guys, jadi bagaimana ini? Kita maju dulu kali ya. Oke, coba kita ulti guys. Oke, ya nggak seberdamage si siapa namanya? Nggak, damage-nya nggak segede Boruto sih guys. Cuma kita lihat poinnya ya. Oke.
bisa ngelarin ya kalau pakai si Nuthawk ya, meskipun pasti lebih lama sih kelarinya kalau pakai MR Old ya. Semoga bisa kelarin ya, bisa komplit ya ini. Aduh. Oke. Bisa sih ini guys, harusnya kompletin. Ini udah setengah lagi guys darahnya. Semoga bisa komplit ya guys. Aduh, kenapa dia kejang-kejang cuy? Apakah sekali multi lagi bakal kelar ini? Coba punya jutsu ER yang baru guys, kayaknya bakal membantu banget deh. Oke guys, please kelar, please kelar. Oke guys, kelar guys. Kita lihat ya poinnya berapa. Tadi itu Boruto 9000 ya. Kita lihat Nuthawk berapa nih. Widih, gile guys. Ini berarti 3 kali lipatnya lebih. 3 kali lipat. 4 kali lipat loh guys. 4 kali lipatnya Boruto guys. Wah, gile sih. 37.000 guys pakai Nuthawk ya. Mantap. Oke guys, jadi segitu dulu nih buat update SAM 52 ya di tanggal 31 Mei 2022. Menurut kalian gimana nih buat update SAM kali ini ya dengan bos yang baru Monkey Rock? Kalau aku sih kayaknya ya buat SAM 52 ini mungkin ya sekarang aku bakal pakai Boruto dulu ya, mumpung Borutonya full kit gitu dan damage-nya lebih berasa. Aku bakal pakai dulu Borutonya buat ngumpulin tiket merah guys ya, biar cepet gitu mainnya. Terus ntar kalau misalnya udah ada Mirage bossnya, terus ya semoga aja ntar udah terkumpul lagi Shinobite-nya, terus bisa hoki, amin, hoki di bannernya Naruto, ntar barulah pakai Nuthawk pas di Mirage Boss guys ya, gitu kalau aku ya guys. Oke guys, jadi segitu dulu buat video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa tambah semangat lagi buat main NXB guys ya. Oke guys, see you on the next video, bye bye. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe TKM Game Channel. See you on the next video. Bye-bye!